dalam cahaya galaksi yang tiada batasan, datangnya sebuah harapan yang sedang berpegang pada nasib semua kehidupan. Sedang dan cerita yang semakin memudar. Akan tetapi, untuk tiga kesatrian cahaya yang berjuang untuk menentang keputusasaan demi meraih sejarah para ultra semua kehidupan di galaksi. Aduhai, dah macam-macam benda jadi. Menghapuskan sejarah Ultra. Dia ingat dia siapa eh, nak buat sampai macam itu sekali. Tapi tak ada guna nak mengeluh. Lagipun aku dia dah banyak tolong aku. Jadi ni masanya untuk aku pula tolong dia. Aku pun tahu jugalah beberapa cerita tentang New Ultraman New Generation. Jadi jom kita kumpulkan beberapa momen tentang Ultraman New Generation. Tapi macam mana nak guna benda ni? Masa memegang di Masonizer, kita perlu ingat beberapa paling maksimum satu cerita Ultraman. Lalu data energi fizik dari masa depan akan dikirim kepada kita. Oh, senang cerita, kita kena fikirkan data tentang cerita Ultraman yang telah dikirimkan. Senang je ni. Even aku ingat lagi episod Ultraman yang dah habis. Aku still ingat lagi. Jadi tanpa kita membuang masa, mari kita lakukan. Nak bercakap pasal cerita Ultraman New Gen, kita kena mula daripada Ginga. Keluarkan skill berkekuatan elemen alam dari kristal yang ada kat tubuh dia. Ginga Fireball, Ginga Thunderbolt, Saber. Ginga
dan ada banyak lagi skill yang boleh dia keluarkan. Tapi jurus utama daripada Ginga yang dahsyat ini ialah Ginga Crossroad. Ginga pun ada mempunyai hubungan rapat dengan Ultraman Taro, Ultraman nombor 6 dalam kumpulan Ultra Brothers. Sampai-sampai dia boleh berubah jadi Ginga Stereum, gabungan kekuatan Ginga dan Ultraman Taro. Now is the time to unite power to Ginga, Ginga Stereum. All right, let's go everyone. Power of Ultraman Taro, Stereum Beam. Your victory. Selanjutnya, Ginga pun mempunyai sahabat juang dia, iaitu Ultraman Victory. Hero bawah tanah, Ultraman Victory mempunyai beberapa variasi skill yang menarik seperti Ginga dengan menggunakan kekuatan kayu dengan Joe Ultraman. Contohnya, X Red King. X Red King Knuckle, Sunjo Launcher, senjata terhebat dia, Sepandon Saber. Next, seterusnya, Ultraman X. X boleh gunakan kekuatan Cross Armor yang dikonvert dari kekuatan kaiju ke kekuatan fizikal macam Gomora Armor. Dan dia siap boleh pakai Ultimate Zero Armor milik Ultraman Zero pun dia boleh rembat kaki celup ni. Ada juga Ultraman yang datang dari planet lain. Tak silap aku, Ultraman Op nama dia. Planet O50. Ultraman Op ni pula boleh gunakan kekuatan Ultraman lain dengan konsep Fusion Up. Gabungan Ultraman dan Ultraman 3 disatukan menjadi form Ultraman Op Scarium Zeterion. Ada juga gabungan Belial dengan Zofi, iaitu Ultraman Op Thunder Blaster. Ultraman Zero dengan Ultra Seven pun bila digabungkan akan mendapatkan form yang gempak gila, iaitu Ultraman Op Emerium
Saga. Oyaku no chikara okari shimasu. Fusion up. Ultraman Orb. Emerium Slugger. Sore ga omae no arata na chikara da. Lepas tu katanya ada lagi Ultraman Neogen yang umur diorang sebaya macam budak sekolah. Ultraman Jeep paling menarik. Pasal Jeep ni, dia anak Ultraman Belial. Belial dan Ultraman merupakan form gabungan untuk kekuatan Ultraman Jeep primitif. Setemo, dou ni mo narane. Yugo. I go. Here we go. Dan Ultra 7 pula digunakan untuk Fusion Rise untuk form Ultraman Jeep Solid Burning, form yang penuh dengan armor macam Iron Man. Here we go. Fusion Light. Moya sude yuki. Ultraman Zero dan Father of Ultra bila digabungkan akan menjadi Ultraman Jeep Magnificent. Sampai-sampai aku ingat final form Ultraman Jeep rupanya Ultraman Jeep Royal Mega Blaster dengan ultimate final form, ingat final form dekat series dengan movie. Ultraman Chichi Ultraman Chido Magnificent. Rosso dan Blue adalah adik-beradik Rebel dan merupakan Ultraman Neogen termuda buat masa ni. What do you want? I have come back to strike fear in your hearts. Ah!
Silver dan Blue ni merupakan Ultraman yang menggunakan kekuatan elemen alam. Diorang dapat gunakan api, angin, air, tanah, skill. Ini boleh dipakai untuk situasi tertentu je. You kidding me, right? What tough armor he's got. What are effects? Who are you? Ultraman Reboot of the Galaxy Rescue Force. I came at the request of the Intergalactic Defense Force to rescue you guys. What were you thinking, disregarding Tower's warning? But... Save the excuses for later! We gotta deal with this first! Wrongness! Now's the chance! Fight! Okay! Jika dua kekuatan bergabung, maka muncullah sesebuah Ultraman baru, iaitu Ultraman Rogue. Gabungan kekuatan antara Rosso dan Blue yang dapat mengeluarkan potensi sebenar diorang. Rupa mereka Ultra Woman Grigio merupakan Ultra Heroes yang hebat dalam Ultraman New Gen. Tenshi wa kunou suru mono no tame ni tatakau. Florence Nightingale. Suru-chan. Saiko. Watashi wa tsune ni Asahi to issho ni iru. Ada juga Ultraman lain yang datang dari planet lain, iaitu Ultraman Op 3 Squad. Terdiri dari 3 Ultraman, Taiga, Taitas dan Puma. Taiga anak Ultraman Zaro dari planet U40, dan Puma sama seperti Ultraman Op. Rosso dan Blue datang dari planet yang sama. Okay, aku rasa semua data tentang Ultraman dah settle.
boleh pula. Aduh, macam mana eh? Entah-entah belum cukup data memori Ultraman Trigger dan Deka. Lahir dari zaman Ultraman Kudong, Ultraman Trigger. Dan Ultraman yang datang dari masa depan, Ultraman Deker. Dan mereka berasal dari universe yang sama dan telah menjadi rakan seperjuangan. Korete, kichi no mawari ni otsuteta zangai. Sufia ga jibun no utsuwa ni suru tame ni atsumete tano ka. Iku yo, Kanada-kun. に負けるわけにはいかない。僕は世界中のみんなを笑顔にしたい。俺は守りたいものを全部守ってやる。だからこんなところで立ち止まってる場合じゃない。 Dengan kekuatan terkuat diorang, iaitu Glitter Trigger, Eternity dan Deka Dynamic Tap. Okay. Sekuat apa pun musuh diorang, diorang pasti akan menang. Yeah!
ますよ。カナタ君、ありがとう。ケンゴさん、それお返ししますよ。これは未来のユザレから地球を守るために託された力だから、今は君が持っていて。あ、それと使えるのはあと1回だけ。カナタ君、地球を頼んだよ。僕は必ず火星を守るから。もちろんです、必ず。また会いましょう。オッケー、アセイ。え、macam mana nak pakai? Yo, yo, assalamualaikum bro, kau boleh dengar tak? Eh, waalaikumsalam. Boleh telepati eh? Gila lah. Ni ha, cuma nak tanya pasal progress pengumpulan memori ni je. Pengumpulan memori? Maksudnya? Eh, aku pun kena buat juga tau, dalam pengumpulan memori ni juga tau. Okey lah, kau pun buat juga ke benda ni? Even YouTuber-YouTuber yang lain pun kena buat benda sama juga tau. Kalau kau nak tahu, takkan kau tak tahu kan? Dan kau tak bagi tahu aku, macam mana aku nak tahu? Ha? Eh, tak ada apa, cuma aku pelik lah. Aku dah fikir macam-macam pasal Ultraman Neo Gen, tapi tak jadi apa-apa pun kat benda ni. Entah-entah, kau fokuskan satu cerita Ultraman. Dan kau main sebut je, kau tak fokus pada satu-satu cerita Ultraman. Kau main sebut cerita Ultraman je. Ha, dan benda tu tak menjadi. Lah, tak boleh ke? Mestilah tak boleh, wahai sahabat baikku. Untuk dapatkan memori cerita Ultraman ni, kau kena fokuskan pada satu cerita Ultraman. Pasal cerita Ultraman New Gen. Dan memori yang datang daripada masa depan tu, memori data ni, berdalam ni akan datang daripada masa depan dan akan dikirim kepada kita. Sebab benda tu kena fokus pada satu cerita sahaja. Ha, maksudnya kau tak boleh nak fokus pada semua cerita. Kau kena fokus pada satu cerita sahaja. Kan ada benda-benda ni dalam Dimensionizer. Lah, memang ada ke? Ini mesti kau tak baca manual sampai habis, betul tak? Haa. Tak. Bukan. Bukan macam tu. Itulah. Aku pun dah lupa pasal baca manual. Kalau ada apa-apa masalah, beritahu aku. Okeylah, aku nak ciao dulu. Bye, assalamualaikum. Okey bro, thank you bagi tips. Waalaikumsalam. Saya nak duduk rehat. Aku akan always give up dengan gunia. Tunggu je lah aku akan dapatkan balik memori Ultra New Gen. Ultraman Ginga merupakan Ultraman New Gen pertama yang pernah ada sampai sekarang ni. Jom kita saksikan perjuangan dia dan Raido
Hikaru episode 2. Permulaan Ginga jatuhnya bintang di dalam sebuah bandar.